Dede. Ah, dia. Dede senang tuh. Dari tadi diam tuh. Dari tadi kayak diam. Ya. Ya. Jadi Kakak Putri pertama kali Dede jalan-jalan. Jalan-jalan nih ke Bali House, Dede Bali House. Nah, kalau udah di kamar kayak gini tuh, manja, hah? Manja. Kita sambil nungguin maghrib. Sayang, kok langsung bobo sih, sayang? Sayang. Katanya mau beli empang-empang. Tuh, yang bahas siapa? Empang-empang itu apa sih? Empang apa coba? Empang. Apa coba? Bundar. Dia jangan empang lagi. Ya, dia nanya biar ilmunya ada. Ah. Bunda mau beli empang. Iya, empang. Empang apa coba? Udah, kamu kenapa tadi? Kamu manyun tadi kenapa? Coba, marah tadi sama Bunda kenapa? Dikacangin. Dikacangin? Iya. Terus, udah. Iya, terus kenapa marah? Marah. Emang dikacangin? Apa yang dikacangin nih? Kenapa kamu ngacangin? Aku mana ada ngacangin. Nah, kamu diemin kali, kesel. Enggak, dia mau berenang. Iya nanti, iya tuh, nanti. Itu udah dibalas, iya nanti. Nah, bukan udah dijawab. Itu. Yang mana? Ah, itulah pokoknya. Yang mana? Ada. Ya yang mana harus jelas. Jadi biar berkomunikasi, biar tahu gitu loh. Apa? Coba. Itu. Ya yang mana? Itu. Yang tadi di situ. Ya kan mau berenang. Terus kata Bunda, iya, sok nanti nunggu ayah. Kan gitu. Terus ayah bilang, nanti dong, ini mau maghrib, mau isya dulu. Nanti sekalian sama ada tukang jagung. Ya udah berarti nanti. Iya, maksudnya kamu marahnya ya, kenapa? Ya udah kamu minta maaf. Ya, minta ya, maaf dulu. Maaf. Hah? Ya udah. Yang benar. Minta maaf sama Bunda. Maaf. Enggak boleh gitu lagi, ya. Iya. Kalau lagi di tempat orang kayak begini, kita lagi happy, jangan pakai manyun-manyun, marah-marah begitu. Atau jangan kayak gitu. Kamu dihukum, harus nyiumin kolor ayah. Bau. Kita sekarang lagi berempat. Jangan di sana. Nanti kita mau berenang, guys. Jadi sambil bakar-bakar ini. Nih, kamarnya kayak begini nih. Enak ya, klasik banget gitu kamarnya. Jadi buat kalian yang mau datang ke jauh, misalkan, aduh, ke Bali itu jauh, gampang, tinggal ke Puncak aja. Ada namanya Bali House. House itu kita pengen minum. House, oh, itu house. Ah, iya. Itu house. Kenapa namanya? Itu house. Ayah, kenapa namanya Bali House? Bali. Dede. Ah, dia. Dede senang tuh. Dari tadi diam tuh. Dari tadi kayak diam. Dede, si kakak nih. Dede nih si kakak deh. Nanti kamu bakalan kalah sama si Dede. Si kakak mah, si Dede ini mah nanti nggak bakalan manyun kalau ini mah tegar orangnya. Kan belum sunat. Oh, ya berarti harus sunat dong. Gitu. Iya. Kan? Tapi jangan dijadikan alasan dong. Kan kata. Tapi kamu harus sunat. Coba tadi aja mau pergi aja kamu susah pakai baju. Pakai baju kok susah? Susah kok pakai baju. Ya udah hilang. Dede, ya ini ini first time. First time itu pertama kali Dede pertama kali Dede jalan-jalan. Jalan-jalan nih ke Bali House, Dede Bali House. Cincin. Ya, ini kan yang pengen si Dede sebetulnya, pengen bareng-bareng sambil kenalan sama sambil kenalan sama si kakak-kakaknya. Katanya ada Kakak Perdi, kakaknya. Nanti Kakak Putri. Kakak Putri nanti nyusul malam tapi enggak tahu jam berapa. Pokoknya ditunggu aja. Ya, yang gede-gedenya udah pada sibuk. Tadi Putri ngonten. Ngonten dulu. Ah iki apa? Tag vokal dulu. Terus gitu deh sayang.
Kita berdua aja nih ya. Berempat. Nah, kita bertiga sama Dede, Ferdi nggak ada. Kemana? Ferdi. Prank, prank, prank. Lucu, lucu dia tuh. Si Bunda mah ngeprank. Prank, Anda kena prank. Di sini aku sunat dah. Aku sunat, aku sunat. Aku sunat. Prank atuh kamu mah. Orang kan si Bunda mah tukang ngeprank. Bunda pengen lihat ini kayak gimana bentuknya sebelum disunat. Emang belum lihat? Belum. Mana? Mau lihat dulu. Ya. Tuh kakak tuh. Sini. Mana lihat dulu ih, Bunda mau lihat sebelum disunat bentuknya kayak gimana. Bunda, menunggu tukang jagung. Tukang jagung. Ah, tuh. Yuk. Salat ya. Ajan tuh. Ajan. Ya udah. Guys, kita mau salat maghrib dulu, guys. Nanti habis salat maghrib, salat isya baru kita akan berenang. Ya, maghrib dulu. Terima buka, kasih buat kawan-kawan. Makan dulu, buka. Jangan lupa. Ya, pokoknya jangan lupa sama kita. Yuk. Yuk. Yuk, renang. Salat dulu dong maghrib. Oh, salat yuk. Ya.